Di konten hari ini kita akan sepil-sepil kondisi ekstrim ataupun review-review kondisi ekstrim ada siapa aja. Jadi buat teman-teman, semisal mau belanja, nggak harus ke Ekstrim Motorsport. Teman-teman juga bisa belanja online. Nah, di sini ada yang live. Namanya Kakak Poni. 1, 2, 3. Lagi berduaan ya. Bukan lagi mau nikah ya, Ika katanya. Tunggu undangannya aja. Ini lagi ada penggerebekan konten kreator. Oke. Jadi ini mau saya lepas. Iya. Lepas ke mana? 250 sama kandang. Ada diskon? Bisa dicek enggak? Enggak. Pemakaian gimana? Cacat. Bagus, mulus kok. Gua lu jual. Jangan lupa buat kalian yang baru mampir, like, comment, and subscribe channelnya Ekstrim Motorsport. Iya. Sukses terus buat Ekstrim Motorsport. Jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ekstrim dimanapun kalian berada, salam sejahtera buat kita semuanya. Balik lagi di YouTube channel Ekstrim Motorsport dengan gue Inga dan gue Lucifer Petruk sebagai kameraman Ekstrim Motorsport. Nah, di konten hari ini kita akan sepil-sepil kondisi ekstrim ataupun review-review kondisi ekstrim ada siapa aja. Terus disini ada tamu hari ini. Tamu apa tuh? Biasa. Apa tuh? Bang Palopo. Bang Palopo sama Bang Otoy. Otoy. Kalau apa moto vlog? Bang Oto itu yang suka joget-joget gini-gini. Apa itu gue nggak tahu. Soalnya kita tanya-tanya hari ini minggu dia di Cilacap. Ya, minggu ke Cilacap. Terus mau kita requestin balik sini bawa cewek. Masa kalah mah? Tadi ada sini di Farus bawa storynya si siapa? Akang Evi. Akang Evi storynya terus jemput Stibio ngambil motor. Ya, motor yang sana sebelah sini. Oh, ini turunin tadi. Ini kan bawa ini juga. Nah, ini nanti bakal bawa ke Cilacap juga. Si Akang bawa pelor. Ini bawa pelor, terus ini juga nanti. Ini dibawa berarti. Ya, ini dibawa, terus sama ini juga dibawa nanti. Nah, kondisi ekstrim. Ada CBR 2,5. Ninja. Ada Goldwing. Ih, terus pada kemana tadi pada duduk sini anjay. Ada X-Max JT4. CTEK 25, X-Max, kondisi ekstrim, motornya rame, orangnya pada hilang, tau mana? Dan di sini loh, Faropo loh. Coba tanya dulu di mana? Bang, di dalam dia, di dalam. Lagi ada itu ya, lagi meeting. Yaudah, ya. Kita spill ke atas dulu deh. Setelah spill ke atas, kan orang-orang kan nggak begitu tahu kan, ekstrim itu ada apa aja sih? Kan biasanya kita sorotin mulu kan, kita liatin atas. Kita sekali-sekali liatin ke atas. Gas kan? Gas naik ke atas. Ini suara dipercepat. Jadi kalau ke atas itu kita harus melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak penting. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tangga kita naikin. Lemot kameramen, buru masuk. Nah, ini kondisi ekstrim nih guys, kondisi ekstrim lantai 2. Nah, jadi buat teman-teman, semisal mau belanja, nggak harus ke Ekstrim Motorsport. Teman-teman juga bisa belanja online. Nah, di sini ada yang live. Namanya Kakak Poni. Kalau siang, kalau malam Juminten. Ya, Kakak Poni. Halo tuh, lagi live. Berapa juta followers yang nonton? Viewers. Nah, di sini ada master rem, master kopling. Terus ada cover engine dari WR3 ke perbrembuan-brembuan ya buat racun teman-teman nih. Sini Brembo, sini Brembo. Nah, nih perbrembuan di Ekstrim Motorsport ya. Ada 4P, 2P. Wih, gua motor dulu udah suara. Ada M4P32. Ada Via. Halo. 1, 2. Astagfirullahaladzim. Lagi berduaan ya. Enggak, ini enggak ada apa-apa gitu kan. Nah. Ya kan tadi nonton. Tadi kan subbreaker-nya. Iya. Subbreaker-nya. Kamu sini. Sini nanti ada fitnah buruan. Gua kasih tahu. Sebelahnya.
kalau bertigaan biasanya satunya itu salah satunya setan. Makanya kan kalau bertigaan salah satu obat nyamuk. Oh ya. Nih, kalau tadi lagi ngapain kok lagi nganggang live? Oh, aku udah gantian. Udah ganti. Kok biasanya live-nya jam berapa? Jam 10, kadang sampai jam 2, jam 3 gitu. Nah, gini guys, jadi kita tuh ada live Shopee. Jadi enggak seterusnya Kakak Pony yang live, kadang Kak Eka yang live jam berapa? Jam 10, mulai dari jam 10. Sampai? Sampai jam 6 lewat. Oh iya. Enggak, kalau aku dari jam 10 sampai jam 3 atau jam 2 gitu. Oh, jam 3 sampai jam 2. Nah, kalau pengen lihat Kak Eka-nya live dari jam 10 sampai jam 2 ataupun jam 3. Iya. Tuh. Kalau mau lihat si itu Kak Pony dari jam 3 sampai jam 10 malam. 7 sampai Nah, kita masuk sesi tanya jawab ya. Eka udah berapa masih? Aku udah mau sebulan. Baru mau sebulan. Betah enggak di sini? Betah. Kita rese enggak? Enggak. Kita enggak rese. Kita tertekan. Enggak beneran. Soalnya banyak yang komen loh yang pas di videonya Akang katanya tertekan banget. Iya. Oh, enggak. Enggak kan? Enggak. Kita enggak apa ngapain kan? Kalau ke kita mah enggak tertekan, enggak tahu. Jadi kalau ada yang masih jodohin Eka udah punya pacar. Ya. Nih Eka tuh contoh dari 2 bulan lagi mau nikah ya Eka katanya. Enggak. Tunggu undangannya aja. Enggak. Jadi Eka betah-betah sini ya. Ya, amin. Gitu. Makanya buat Nizan, buat kita klarifikasi lah. Eka udah punya pacar. Betul kan? Ya. Udah berapa lama Eka? Udah 3 tahun. Nah, udah 3 tahun nih. Enggak review kondisi ekstrim. Cuma kan kebetulan kan banyak yang bertanya-tanya. Coba ngonten sama Eka. Eka kan konten sama Korobo. Nah, Eka udah belum sih? Udah, tapi cuman kenalan bentar doang. Diapain sama Korobo? Apa? Diapain? Enggak diapain. Emang Korobo harus lu ngapain. Keluarga kita, Bang. Udah putil dia. Oke. Gitu aja cukup, nanti nextnya kita bakal bikin konten di Reels lebih banyak, lebih mungkin nanti yang kita bakal bikin konten sama Eka spill motor kali ya. Pasti dong, harus suruh geber-geber motor. Iya benar, kayak tes knalpot. Belum pernah jebolin motor kan? Belum. Belum dia. Kita suruh jebolin motor orang. Jebolin motor siapa ya? Ecek. Gesek aja. Bye-bye Eka. Nah di sini ada Cianjol ini adalah admin orang kita. Orang yang nggak bisa buat kena kamera. Di Instagramnya sangat narsis. Sangat narsis banget, aduh. Cianjol ini adalah admin Tokopedia kita ya teman-teman ya. Udah kayak undur-undur ya. Nah guys, di sini ada Bang Oto. Siap. Ntar Om, konten dulu. Halo Bang. Ini lagi apa Bang? Ini lagi ada penggerebekan konten kreator. Oke. Jadi begini Bang. Gimana? Kemarin usut ke usut Bang. Nah, orangnya mana? Usut lagi Bang. Diusut lagi. Setelah diusut lagi Bang. Ketemu. Apa tuh? Setelah ketemu nih dicari lagi Bang. Abis itu dicari terus sampai abis ketemu dicari lagi. Abis dicari dijahit. Dicelupin. Jilat dulu Bang. Jilat dulu. Dijilat. Di mana-mana dijilat dulu baru celupin. Oh, Oreo. Oh, Oreo. Gimana Bang? Gimana Bang Otoy mau ngapain ini? Kita lagi upgrade motor baru kita. Wah, wow, JT4 sukses. 4R kita ya. Mantap. Full ya, full modif head on. Full modif head on. Ya, dari lampu, shockbreaker semua pokoknya kita upgrade semua lah. Upgrade jadi semuanya. Biar enggak ngantuk, Bang. Waduh, sukses Bang Otoy. Emang divisi ngantuk tuh apa? Definisi ngantuk standaran. Standaran aja. Bareng ledekin yang standar. Kencang kagak ya kan? Modif enggak? Oh berarti gitu. Oh parah yang ngatain modif kata aja. Enggak guys, bercanda. Enggak bisa itu udah kata yang bisa bercanda. Parah. Jadi lagi silaturahmi aja Bang. Silaturahmi ya. Extreme Motorsport ya. Jadi, saya tahu tujuan Anda pasti mencari sesuatu di sini. Mencari wanita, tobrut, ceker babat. Antara tobrut dan ceker babat sekarang ada lagi yang baru. Apa tuh Bang? Waga-waga. Enggak tahu itu waga-waga. Nanti Paropo pasti tahu. Apa itu? Waga-waga itu tahu Paropo. Nanti kita tanyakan ke dia. Paropo lagi di dalam lagi ngedit. Oh, sebenarnya kita juga lagi ngedit, Bang. Oh, lagi ngedit. Berarti kita tahu. Maaf nih mengganggu waktu Anda. Enggak. Oke teman-teman, jadi kita balik lagi di
Extreme Motorsport. Jadi kali ini kita kedatangan Mas ya Mas? Saya Lucifer. Lucifer dan Mas ya Mas? Jali. Ke sini mau ngapain Mas? Saya mau ini, mau apa, benerin gigi saya. Benerin gigi saya? Oh iya, ini bolong. Sama kurang rata kayaknya? Iya, kurang rata. Harus kurang kita rata. Pasang ini ya, bel. Ini mau dikasih bawa titanium. Bawa titanium. Ini masnya juga giginya kurang lurus. Enggak, saya mau benerin. Benerin apa tuh? Kehidupan saya yang hancur ini. Oke, jadi kehidupan mereka sudah mulai hancur. Tinggal nunggu matinya aja berarti ya. Iya, benar. Gimana? Saya broken home loh. Oh, broken home. Ayo dong. Kasihani saya. Warga Jaksel. Oke, jadi kita lagi. Samba. Kayaknya karyawan ekstrim di sini sukses ya. Sukses. Soalnya enggak ada tekanan gitu. Tanya dulu dong kita nginepnya di mana. Iya, kita. Nginepnya di mana nginepnya? Oh, bentar. Jadi karyawan-karyawan ekstrim nih kita pengen tahu dari ekstrim sendiri nih disediakan enggak sih untuk seperti mes ataupun ini? Enggak main mes, tapi hotel apa gimana? Langsung Oyo. Oyo, kita nyewa Oyo per tahun. Per tahun gitu. Kita disewain sama ekstrim semua. Iya. Lengkap sampai parkir-parkirnya disewain. Oh, fasilitas full ya? Oh, fasilitas. Kita pun kalau fasilitas. Kita pun kalau capek ada tukang pijat. Ada apa tuh? Tukang pijat. Pribadi kita. Iya. Pijat ini pijat apa namanya? Pijat badan. Oh, pijat badan. Jadi kan kalau kita habis kerja capek. Itu yang gubuk berarti biru. Full service. Full service. Iya. Itu gubuk biru. Gimana caranya daftar jadi karyawan ekstrim? Bisa. Menggunakan baju ini aja. Oh, coba gimana? Biar saya menjadi karyawan ekstrim. Iya, jadi Bang, pegang Bang. Kita pelantikan ini ceritanya. Oke. Kemarin Yodi udah. Udah. Karopo udah. Nah. Jadi kayaknya kalau memang kita nanti diterima sama Ko Willy ya. Iya. Ya paling saya minta gaji enggak gede-gede sih. Iya. Bisa lah. Saham nih, pasti minta saham. Bisa beli ginjal juga bisa lah. Saham 5% aja sih. 5%. Oh iya. Enggak banyak-banyak kita. Saham 5%, gaji per bulan 20 juta aja. 20 juta. Cukup ya? Cukup itu. Cukup ya. Kalau Mas ini kayak saya lihat gajinya gede-gede ya. Iya. Set. Rambutnya aja sampai keriting gitu kan. Setiap hari makannya GoFood. Oh, GoFood. Apa rambutnya aja sampai dipirang-pirang kan? Tiap hari makanannya semi rambut. Gila. Kita pikir kita doang yang gila. Ya kita kan kemarin ada yang komen, karir racing kayak keluarga. Padahal kita beda kakak. Dibilang kayak keluarga. Iya, banyak yang ngomong kayak gitu. Mungkin dulu bebeknya ini kawin sama bebek ini. Tetanggaan kan dulu punya bebek, melihara bebek ya kan. Jadi menantu kan sekarang kan. Justru kita istri tuker-tukeran. 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 Bunda ya. Jadi aliran ini. Jadi ini di ekstrim ini per hari ini kayaknya rame terus ya tiap hari. Ya tiap hari rame terus. Rame. Ya, alhamdulillah. Ya kalau semuanya sepi kalian akan segera juga saya pecat. Berarti kalian tidak ada kinerjanya. Kita baru ngerekrut dia udah mau pecat-pecat. Agak-agak. Ini siapa ini? Keren baru ini. Oh iya. Jangan Mas Atika. Jangan lagi ngamut ya. Lagi ngamut. Maunya diemut. Pengen diemut apa? Jadi alhamdulillah ya. Jadi mungkin selanjutnya motor Abang Otoy kita kasih racun-racun juga kali. Apa ya. Apa tuh? Nah, Abang. Kalau Vario STD ya apalah Vario mah ya minimal Ninja 250 yang masuk sini ya kan. Menyaingi motor Akang MV. Oh gitu. Karena motor Akang MV ini katanya udah karbon-karbonan ya. Iya. Dia pakai karbon dioksida loh. Dia karbon O2. Oh, CO2. CO2. Ah, ngeri ya. Argon berarti, las argon. Yeah. Oh, so iya. Las. Karbit. Kasih pelumbungan terbang ya karbit. Kayaknya orang yang modif-modif sini kerjanya apa Bang ya? Sih ada yang bilang melihara tuyul, ada yang sebagian melihara mit, kuntilanak, dan sebagainya. UMR ya? UMR gaji karyawannya dia UMR gitu. Amerika. Gua pikir UMR gajinya karyawannya dia gitu. UMR Amerika, pengeluaran Jogja. Oh, pengeluaran Jogja. Berapa berapa itu? Makanya kita hidup di Oyo. Buat tambahan malam. Masuk sih ya. Iya. Lihat aja nih, modipan-modipannya ya. Kayak yang gini nih, kemarin kita sempat ini Bang ya, nanya Bang ya. Yeah. Ternyata modipannya ini hampir berapa? 100 juta? Hah? Hampir 200. Hampir 200? Hampir 200. 150 lebih? Hampir 200. 180 lah. Ditanya kerjanya apa dia? Ya itu dia bilang, katanya saya punya peliharaan Mas. Peliharaannya batu bara gitu ya, emas, tambang emas. Nah, bisa jadi. Tapi nggak korupsi 271 triliun kan?
Tapi boleh juga. Jangan, Anda jangan selalu menjelekkan korupsi. Terus? Karena Anda belum dapat kesempatan di tempat situ. Kalau di posisi itu juga enggak lakuin. Kalau gua nih, ada di kesempatan itu, sikat. Iya, sikat. Oh, iya, kan demi demi kesejahteraan diri sendiri. Iya, demi motor hedon. 21 lu bisa bikin sensi lagi itu yang kedua. Nah, iya ya. Sensi berapa biji kira-kira dapat? 4 lah. 4 lah ya. 4 sensi. Mana sensi? 271 triliun. Tanahnya enggak cukup. Satu Jakarta itu penuh sama sensi nanti. Sensi bisa mepet-mepet itu kan bikin sensi. Sensi Cikarang, sensi Bekasi ya kan. Sensi Purwakarta, Karawang, sensi ya kan, nanti yang punya-punya moge naik sama. Jadi permotor satu tempat. Nah, jadi khusus buat Bekasi, Karawang, Cikarang itu nanti 250 cc bisa naik. Enggak, kita enggak rasis. Motor apapun masuk. Masuk. Apa aja masuk. Sekarang? Ini sebenarnya kita bahas apa sih? Kenapa kelarinya ke sesi-sesi? Nah, jadi aku mau memperkenalkan juga nih, ada temanku, motor vlogger yang cukup terkenal ya, Hem. Di kalangan anak-anak motor, anak-anak racing lah ya. Anak-anak racing. Di dalam orangnya. Mau digerebek nggak? Kalau bisa seret aja. Hah? Seret aja. Ya udah seret aja. Ini. Kenapa? Ini mau saya lepas, Pak. Jadi ini mau saya lepas. Iya. Lepas yang mana? 250 sama kandang. Ada diskon? Bisa jadi cek nggak? Nggak. Pemakaian gimana? Cacat. Bagus, mulus kok. Mana jual? Oke guys, jadi jangan lupa buat kalian yang baru mampir, like, comment, and subscribe channelnya Extreme Motorsport. Ya. Sukses terus buat Extreme Motorsport. Jelasan dia. Sokin ya? Sokin. Okay. Soalnya gimana Pak? Ini udah hampir 3 bulan kita belum gajian YouTube, Pak. 3 bulan? Iya. Nanggung, Pak. Sekali cair cuma dibagi orang 700 ribu. 5 bulan lagi, Pak. 5 bulan memecahkan lagi. Rekor. Oh iya. Masih 5 bulan lagi, lu bakalan monet ulang. Oh iya, anjir deg-degan gua. Pengajar monet ulang, Pak. Oh iya, iya. Lu pernah ngerasain, Pak? Janganlah, jangan rasainnya. Emang bisa? Bisa. Setahun lu gak upload. Penghasilan di bawah 10 dolar. Oh, upload mah tiap hari. Upload mah tiap hari. Tapi emang pernah ada, Pak? Ada 5 orang lah. Itu juga anak bengkel. 5 orang. Termasuk kau ini. Gimana nih? Jadi ini gimana? Mau dijual? Jual sih. Kalau memang mau, 200 lah kasih. Ya. Sama kandang, Pak. Cuman ini receh-receh, Pak, ini. Itu receh-receh. Itu kenapa? Ada asuransinya nggak ini, Bang? Soalnya ini abis kitain tadi, kemarin kan mau pilih jual. Ngamuk, jadi ngamuk, jatuh gitu. Tersusur, tersungkur ya kan. Gitu. Jadi receh. Kita mau jual lagi susah ini, Pak. Enggak sih, kalau ini sih 1 bulan garansi, Pak. Garansi? 1 bulan ngelenteng, Pak. Satu bulan nanti kalau semuanya satu bulan gak sembuh, makin kurapan, makin membusuk, balikin aja. Balikin? Aman. Oh iya. Bisa tuh pertama manis skuter gak? Bisa. Dispenser 2 pintu, Pak. Sisa 2 gua. Agak kepake. Oke, lanjut Bang Otoy. Thank you Bang Otoy. Bang. Siap. Nanti CV-nya tolong taruh ya. Siap. Taruh di udah fix jadi karyawan ekstra dia. Ya, udah belum kita tes masalah kunci. Kurang-kurang kunci. Oh iya, kurang kunci itu next. Ada tesnya juga. Tes kunci. Harus jadi, bisa megang listrik, megang air, pengendali api, harus lulus sama istri, udah, harus. Oke, ini saya kembalikan ya seragamnya. Oke, siap. Oke. Oke, Bang Otoy, thank you Bang Otoy. Sukses ya Bang Otoy ya, sukses dia. Oke, jadi kita nggak jadi beli Bang Paroko karena dia udah lecet-lecet pemakaian. Kita cari next yang lainnya aja, mungkin nunggu dia sembuh atau potong tangan. Oke, okay, sampai sini aja konten kita lah guys ya. Gitu aja buat vlog hari ini. Dilanjut next depannya kalau misalnya ada tamu-tamu lagi, ada influencer, ada selebgram, kita bakal ngetel lagi. Dan kita bakal nanya, gue pengen dong kalian coba komen pertanyaan-pertanyaan apa aja, dan siapa yang pengen diundang ke sini. Nanti kalau udah nyampe, kalian pengen nanya apa nih? Nanti gue bakal gue kabulin. Udah, gitu aja. Gak usah lama-lama. Thank you, bye-bye. Dengan gue, Kibo, dan di belakang gue. Enggak. Bye.